Thank you.
Ya, Mas Rudi dan Mas Nando. Ini yes. Tadi sepertinya udah dipotin ya, Mas. Bonsainya waru ini. Sudah, Mas. Terus ya. Alasannya kenapa kok di ground lagi? Atau ini ground yang pertama atau udah dulu pernah di ground? Oh, ini dulu pernah di ground, Mas. Kita ground, terus kita naikin pot. Oh, gitu. Terus waktu kita naikin pot tuh ada beberapa titik yang tumbuh tunas baru. Oh, cabang baru ya, gitu ya. Tunas baru yang bagus lah seperti kita yang kita harapkan. Oh, mungkin letaknya yang lebih pas. Letaknya gitu ya. Pas yang kita harapkan di sini. Lalu kok bagus? Terus. Nah, kita berpikir untuk memaksimalkan lagi cabang yang tunas yang tumbuh tadi untuk cabang. Oh. Ya, makanya gitu ya. Kita grow. Jadi untuk tujuannya untuk membesarkan ya, cabang baru yang ya, kita maksimalkan itu ya, Mas Rudi. Ya. Oke, kalau sedikit tanya-tanya lagi nih, Mas Rudi, Mas Nando. Kalau dari sejarah pohon ini dulunya dari Donggala atau gimana? Ini waru apa sih, Mas? Ini waru lokal, Mas. Oh, waru lokal. Ya, kata orang-orang tuh waru pakan kambing itu, Mas. Oh, gitu ya. Ya. Emang ini dulu. Ini dari pinggir jalan, Mas. Oh, dulu gitu ya. Dari pinggir jalan. Mungkin dulu terus, waktu Mas Nando ini ya apa? Cari pakan kambing. Ya, cari pakan kambing itu kok ada yang kiranya bagus untuk di ini dibawa pulang. Ya, bawa pulang. Gitu ya, manfaatkan yang ada. Gitu ya. Manfaatkan. Mas, daripada nanti buat pakan kambing kan eman, Mas. Ya. Oke. Okay. Kalau dari usia programnya Mas Anang, Mas Rudi, sorry. Udah berapa lama ini? Itu sekitar 1 tahun, Mas. Ya, 1 tahun ya? 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun lah. Tahun, Mas. 1 tahun lebih ya. Itu dulu kita tanam di polybag, Mas. Oh, awalnya di awalnya polybag. Terus kita graji, kita rapiin, terus kita potong, kita tanam di polybag pakai media. Medianya apa dulunya? Dia pasir kali, Mas. Cukup kalau orang aja. Sini tuh ada yang nyebutnya wadek. Oh, ada juga yang nyebutnya brother gitu, Mas. Brother tuh bukannya kakak dalam bahasa Inggris, Mas? Enggak. Brother, Mas. Brother. Brother, Mas. Oke. Oke, Mas Rudi, Mas Nando. Ini kira-kira proyeksinya untuk pembesaran cabang ini masih membutuhkan waktu berapa lama lagi kira-kira? Ya, kita lihat kesuburannya, Mas. Oh, tergantung kesuburannya. Ya, kesuburannya. Ya. Kalau subur ya cepat lah, Mas. Kan ini tempatnya juga bagus, Mas. Pencahayaannya itu dapat, terus panas airnya itu juga dapat ya. Ya, anginnya juga ya, ya insya Allah nanti cepat, Mas. Ya. Oke, saya kira cukup. Mas Rudi, Mas Nando, terima kasih atas waktu serta informasinya. Ya, Mas. Semoga sama-sama yang disampaikan ini bisa membawa manfaat buat teman-teman di rumah ya, Mas. Ya, oke, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Amin.